Cuma kalau dia pakai hijab ya, terus bawa lagu-lagu islami gitu, bagus. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan sekian berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada video terbaru dari Zizi Kirana, tetapi kali ini dia cover lagu ya, membawakan lagu-lagunya dari Pak Ngah ya. Ini judul videonya adalah A Tribute to Pak Ngah, Damas x Zizi Kirana. Damas ini kayaknya bandnya ya, band pengiringnya ya. Jadi Pak Ngah ini juga aku sudah tahu nama besarnya Pak Ngah. Dia juga sering menjadi komentator atau menjadi juri di program-program acara-acara televisi di Indonesia ya, seperti acara-acara dangdut kayak gitu kan. Pak Ngah ini sering menjadi juri jemputannya juga di Indonesia ya. Jadi aku tahu dengan Pak Ngah ini, dan beberapa lagunya aku tahu. Pak Ngah ini kan terkenal dengan lagu-lagu yang bernuansa Melayu banget ya. Jadi aku pengen lihat Zizi Kirana membawakan lagu-lagu versi Melayu seperti itu, tribute to Pak Ngah ini ya. Lagu apa aja yang dia bawakan? So, langsung kita lihat aja ya, Zizi Kirana dan Damas tribute to Pak Ngah. Bermohon sembah-sembah berhajat, hajat berasal kayangan puri. Wih, keren paduan suaranya, choirnya. Asik, rame ini 6 orang. Ada yang main akordeon juga, itu ada gamelannya. Asik. Kecil besar tua muda. Boleh. Mari sama kasih sayang. Moga hidupkan bahagia. Walau jauh walau dekat. Asik, akordeonnya masuk bro. Ini apa namanya? Kayak gendang gitu. Oke. Iya, gamelan yang mantap. Keren. Keren, aransemennya keren. Tempo ya, susah ya tempo ya. Baru naik, keren. Oke. Wih, bagus juga Zizi Kirana. Lenggok-lenggok Melayunya ini, cengkok-cengkoknya. Wih. Coba kalau dia pakai hijab ya, terus bawa lagu-lagu islami gitu, bagus. Wah, ini lagu, salah satu lagu hits. Cindai. Wih, keren juga Zizi Kirana bawa. Wih.
Unik betul aransemennya, mantap ini. Ini bagus ya, mantap ini cover ini. Oke, mantap. Nanti applause dulu untuk Rizky Kirana dan Dharma sini ya, membawakan lagu-lagu dari Pak Mah. Keren, aransemen musiknya keren. Zizi pun bagus nyanyi lagu-lagu Melayu kayak gini ya. Kalau menurut aku berhasil Zizi membawakan lagu-lagu bernuansa Melayu seperti ini ya. Kita tahu kalau Zizi kiranya basicnya bukan Melayu banget ya, jadi pasti ada kekurangannya dalam membawakan lagu-lagu Melayu ini. Tetapi terlepas dari itu semua, dia berhasil keluar dari jalurnya dia ya, dan membawakan lagu Melayu kayak gini keren banget kalau menurut aku ya. Zizi Kirana tadi berhasil, mantul, musiknya juga mantul, semuanya mantap, semuanya mantul. Oke lah, untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.